Banjir bandang menerjang dua kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selain memutus jembatan dan jalan, banjir juga merusak ratusan rumah serta lahan pertanian. Sejumlah video yang direkam warga mengabadikan bencana banjir bandang di Kecamatan Karang Tengah dan Sukawuni, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu petang. Banjir bandang yang diakibatkan meluapnya Sungai Citameng menyapu lahan pertanian, jalan, jembatan hingga rumah warga. Banjir bandang juga menghanyutkan sejumlah kendaraan warga. Menurut penuturan warga, banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan ini. Akibatnya beberapa sungai meluap. Besar gitu? Awal mulanya hujan turun. Hujannya besar, Pak? Besar. Terus gimana, Pak, air? Terus air membesar. Masuk keseret air ini. Ini di yang di belakang Bapak ini bangunan atau apa ini? Bangunan. Hancur, Pak? Hancur semua. Kejadian hujan lebat tadi pada pukul 14, mengakibatkan banyak jembatan yang terputus, baik jembatan yang akses jalan kabupaten maupun jalan desa. Sehari pasca terjangan banjir, material kayu, bambu, dan lumpur masih memenuhi lokasi bencana. Warga dibantu tim SAR gabungan mulai membersihkan lumpur sisa banjir dari dalam rumah. Warga korban banjir mengaku telah menerima bantuan berupa sembako dari pemerintah setempat. Sampai pagi ini sudah dapat bantuan belum? Dapat. Sudah ada bantuan? Sudah dapat sembako. Sudah dapat sembako. Terus sudah dapat apa lagi, Bu? Ada. Baru itu aja yang dapat. Dari catatan pemerintah Kabupaten Garut, banjir bandang yang menerjang Kecamatan Sukawening dan Karang Tengah merusak 315 rumah warga. Selain itu, ada 8 jembatan, 1 tempat ibadah, dan sebuah sekolah pendidikan anak usia dini dilaporkan rusak. Yang terdampak itu kisaran 200 ya, 200 kakak. Sementara di Kecamatan Sukawening kita di posisi 112 kakak. Nah, itu jadi sekitar 315 kakak, 315 kakak memang yang hari ini terdampak seperti ini. Hingga minggu pagi belum ada informasi korban jiwa dalam musibah ini. Pemkab Garut saat ini belum menetapkan status tanggap darurat bencana. Deden Rahardian, Garut, Jawa Barat.